datang kembali di channel saya. Hari ini saya udah siap, saya mau ketemu teman-teman saya, tapi sebelumnya saya mau buang sampah dulu. Jadi saya mulai pelan-pelan, mau lebih hidup minimalis. Jadi saya mau teratur buang-buangin barang yang nggak perlu ya. Lihat ya, ikutin kegiatan hari ini. Nah, hari ini saya bawa dua tas isi baju dan sepatu. Dua tas baju dan satu tas sepatu. Ya, sepatunya saya taruh di luar, udah satu karung. Jadi, selama ini barang-barang yang disimpan aja nggak pernah dipakai, lebih baik dikeluarin terus dibuangin. Ini nggak ngelihat gitu dari depan tuh, dari mobil. Tapi pas udah deket, ada yang nyopirin. Nah, ini sopir. Lagu. Gimana nih? Hah? Si Unggul. Apakah dia udah lihat atau enggak? Kasihan kan daripada dia bolak-balik. Iya. Kalau gue kan mau enggak mau lewat. Sampai. Hari ini cerah. Asik kena matahari. Jadi suami saya bilang dia nggak mau datang lagi ke sini, nggak mau makan lagi di sini, tapi saya bilang kalau gitu saya sama teman-teman aja ke sini gitu. Aku masih pagi ngopi dulu, cappuccino. Saya makan onde-onde. Ya, abang tahu enggak berapa kali lapannya? Tadi kalau mereka aduh kenyang. Ben udah sok. Udah kenyang makan. Abis makan. Buka tabungan. Bayar. Halo. Kalau lu udah kerja, boleh-boleh jadi apa? Oh, buruan. Oh. Dompet kau tebel ya? Tuh. Isinya apa tuh kartehan? Nah, ayo. Tebok tabungan, bayar makanan. Bonnya keluarin. Nah, ada sampai depas. Apaan ya? Kebanyakan dong enggak? Kebanyakan. 11 aja. Iya. Udah 10. Bayarnya pakai recehan habis ngamen. Oh iya ini. Uang habis ngamen di lampu merah. Ya, udah di rumah lagi. Dan tadi habis makan, kita jalan-jalan keliling kota, keluar masuk toko. Cuma lihat-lihat aja window shopping, enggak belanja apa-apa, tapi habis makan tuh bagus kalau kita jalan-jalan ya, supaya turun lagi. Jalan santai, dan hari ini kebetulan cuaca bagus, ada matahari, dan ya lumayan dingin sih, tapi banyak orang yang jalan-jalan juga di kota, dan buat kita pas banget waktunya. Jadi sampai sore kita jalan-jalan sebelum toko tutup, dan teman saya masih harus belanja buat besok persiapan akhir tahun ya. Biasanya kita bikin acara di rumah masing-masing aja ya, tiap orang beda, ada yang sambil nunggu pergantian tahun paling nonton atau ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul ya. Saya sama keluarga nggak bisa gabung sama teman-teman walaupun diundang, tapi saya udah belanja buat besok, jadi kita rencana mau bikin acara sendiri aja di rumah, dan nanti besok saya bikin video juga bagaimana kita untuk pertama kalinya sama keluarga bikin ini ya, namanya kalau di Jerman raclette ya. Raclette itu nanti kayak apa ya, kayak tempayaki kali ya kalau ini. Jadi kita bikin sendiri pakai keju, pakai daging gitu. Saya udah pinjam sama saudara saya, dan saya udah siap juga, tinggal potong-potong daging dan sayurannya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Dah.